ntar aja. Oke, langsung aja bunda yang mau order hari ini daftarkan ke admin yang udah disematkan di bagian bawah. Ada nama Facebook dan alamat lengkap untuk yang ada Facebook di Facebook ordernya. Kalau bunda belinya di live siaran ulang, bunda boleh langsung order di YouTube Sundari. Daftarnya nama dan alamat lengkap juga. Kemudian bunda boleh screenshot gamis atau apa aja yang bunda inginkan di Sundari Central. Contoh bunda mau gamis yang Sundari Jembreng, nah bunda boleh langsung order. Kemudian bunda langsung aja nak daftar dulu. Oke, kita lanjut di gamis lelangan saya yang super premium. Yang belanja paket usaha biasanya itu bunda belanja paket usaha dapat 1 juta dapat 35, tapi sekarang dapat bonus 5 gratis ongkir seluruh Indonesia. Yang belanja 10 piece gratis ongkir di seluruh Jabodetabek. Yang belanja 7 gamis dapat bonus 1. Oke, silakan buat bunda yang sekarang belanja masuk WA dulu, baru bunda boleh ke dealer saya. Saya mau kasih gamis saya harga lelang spesial di pagi ini, pagi menjelang siang ya bunda. Ini gamis-gamisnya bakal Sundari kasih harga spesial bunda ya. Cepetan bunda masuk WA dulu ya bunda ya. Saya lihat hijabnya berapa, hijab yang Sundari pakai bunda sudah lama sekali, udah sold out bunda. Hijab yang dipakai sudah sold out. Kalau bunda mau ini dengan model yang lain, silakan nanti bunda WA admin. Tapi modelnya mungkin motif ininya ya, bordir di sininya nih agak beda ya bunda ya. Ini ya yang Sundari pakai ini udah 2 tahun soalnya. Sundari mulai di gamis ini. Silakan yang mau digercep bun, lihat bawahnya dia rempelnya, masya Allah ini cantik banget bunda. Beruntung kalau bunda dapat ini di promo 77 ini. Bahannya spandek impor bunda, dibaling atasnya bunda lihat ya, motifnya dia mewah banget, warna hitam, bunganya kombinasi warna coksu, dan dia ada rempelnya bagian bawah. LD-nya LD 105 sampai 110, panjangnya 140. Yang mau ini silakan Sundari lelang awal. Mau rempel 35, cepetan 35.000. Yang belanja hari ini mau gratis ongkir di seluruh Jabodetabek, bunda boleh mau atasan harga 15.000, harganya sudah harga diskon, kemudian dapat bonus. Mau rempel, komen langsung ketik di situ. Rempel ini bahan spandek impor, harga 35 aja. Rempel warnanya warna abu, kombinasi bunganya warna coksu. Keluarnya komen di situ. Mau rempel harga berapa? 35.000. Nah, hijabnya berapa teh? Maaf sinyal aku lagi oleng. Bunda Leontina, ini jilbab harganya 45.000, masuk WA. Masuk WA nanti bunda tanya sama admin, tapi dia beda corak ya. Maksudnya tuh corak bordirnya, ininya sama. Sama segi segi 3 juga. Dia sama-sama segi 3 seperti ini ya. Ya, nih ya. Maksudnya, tapi bunda bisa nanti dengan corak yang berbeda. Mau rempel 35, langsung komen di situ. Mau rempel 35. Oke, kita lanjut. Mau rempel 35, daftar dulu nama Facebook dan alamat lengkap. Kemudian bunda langsung masuk WA yang ada disematkan ya. Yang dipakai berapa? Yang dipakai ya bunda ya. Yang Sundari pakai dia brokat anggun. Ini cantik banget bunda. Brokatnya brokat impor. LD-nya LD berapa? LD-nya LD 110 sampai 112. 100 pokoknya dia bisa melar. LD 95 sampai 112. Panjang 140 dia brokat mayung. Brokatnya keliling juga. Ya, di bagian lengannya juga ada brokatnya. Warnanya ada 3 warna. Warna lavender, warna pink, dan warna coksu. Sudah dikasih lihat. Warna pink ya. Warna lavender. Mana warna lavendernya nih? Ya. Lavendernya mana, Des? Agnes, Monica. Ya. Ah, nah ini bunda, silakan bunda masuk WA. Warna lavendernya di sini tidak ada, digantung sama admin nih. Ambil warna lavendernya kayak gini, kamu taruh di mana ya. Ada warna coksu, warna pink, sama warna lavender. Ada 3 warna lagi. Warna putihnya ada di brokat anggun lagi ya, tapi dia beda di rampelnya ya. Ini di warna putih
warna putih, dia ada seperti ini modelnya. Putihnya juga dia cantik banget putihnya. Sundari kasih harga diskon aja, kemarin kan kamu batalkan satu. Nah, itu ada di sini. Dan saya satu lavendernya. Ya, harga berapa? Saya kasih lelang di pagi ini. Biasanya Sundari kasih harga 350, hari ini saya kasih diskon untuk 77. Tanggal 7 bulan 7 ya. Silakan yang mau brokat anggun, dia brokatnya berat-berat hampir 1 kilo Bunda, satu gamis. Sama kayak yang Sundari pakai juga, dia mayung. Dalamnya bahan apa? Kenapa dia bahannya tebal? Dalamnya ini dia bahannya suede. Dalamnya bahan suede impor ya. Silakan yang mau ini keluhnya brokat anggun. Mau brokat anggun LD95 sampai LD112, panjang 140. Harga saya kasih lelang 215.000 aja, cepetan. 215.000. Kapan lagi Bunda dapat brokat impor lelang dari 350? Lelang 215. Ini tinggal sedikit. Ini tinggal satu warna lagi, udah sold out soalnya Bunda ya. Makanya Sundari lelang 215 brokat anggun. Silakan komen. Mau brokat anggun warna pink, mau brokat anggun warna coksu. Brokat anggunnya dia ada rampel. Ini brokat paling nyaman menurut saya, karena dia brokatnya brokat impor, anti geli, gatel ataupun panas. Karena dalamnya ini bahan suede. Dia bahan suede dalamnya, bahannya tebel ya. Makanya dia berat brokatnya, terus lembut ya. Brokat impor ya Bunda ya, bukan brokat lokal. Yang dapat ini beruntung banget dengan harga 215.000. Silakan mau brokat anggun warna coksu, warna pink, warna putih, dan warna lavender. Nanti minta warna lavender ini sama admin ya, minta fotonya kalau bisa kan Bunda mau warna lavendernya. Ada warna lavendernya juga. Silakan yang mau brokat anggun. Oke, kita next ya ke gamis cantik, gamis putih. Mewah banget Bunda, ini abaya premium, bordirannya nggak main-main semewah ini. Cantik sekali bahannya, ini bahan katun premium ya. LD berapa? LD-nya LD 105 110. 105 sampai 110, panjang 140. Wow, bisa dipakai pengajian. Bisa dipakai pengajian ya Bunda ya. Cantik banget bordirannya sampai bawah. Ini bordirnya benang semua. Sampai bawah Bunda lihat nih ya. Sampai bawah. Saya kasih harga lelang aja, dia busway friendly. Silahkan yang mau komen di sini harga diskon hari ini, yang belanja 7 piece dapat gamis 1 piece. Yang belanja boleh campur atasan mau gamis, terserah Bunda. Pokoknya total belanjanya 7 piece, saya kasih bonus 1. Yang belanja 10 piece dapat gratis ongkir sejabodetabek. Yang belanja 20 piece di seluruh Indonesia saya kasih gratis ongkir. Biasanya yang belanja 1 juta ke atas yang saya kasih gratis ongkir seluruh Indonesia. Tapi sekarang Bunda yang reseller Sundari paket usaha dikasih gratis ongkir belanja 20 piece. Oke, yang mau silakan LD 110 panjang 140, mau gamis putih, gamis putih abaya bordir. Saya kasih lelang aja harganya 45.000. Wow. Bunda, ini dari harga ini gak kurang kalau Bunda beli bordir seperti ini, abayanya bahan katun rayon dan dia busway friendly, gak kurang harganya 150.000 ya. Paling sedikit harganya 150.000. Tapi sekarang saya kasih harga murah kepada Bunda. 45.000 aja, mau abaya putih 45. Mau abaya putih 45.000. Oke, next ya. Silakan komen mau abaya putih 45. Lanjut. Wow. Saya main gercep ya Bunda ya. Saya kasih tahu untuk Bunda yang order di sini, kalau Bunda mau serius order itu Bunda daftar lengkap-lengkap ya. Nama, Facebook, alamat lengkap. Tapi kalau Bunda misalkan tidak serius order, tidak usah komen dulu.
tahan jarinya tidak apa-apa ya, daripada nanti tidak amanah timbulnya dosa dan PHP. Buat bunda-bunda yang sudah PHP, semoga bundanya ini ya bertaubat lagi ya, jangan mengerjakan orang atau jangan membuat orang lain berdosa. Oke, karena sudah dipisahkan barang-barangnya sama admin ya, kayak kemarin tuh bunda yang sudah sampai 1.600.000 belinya di live, dan itu tidak amanah. Itu buat bundanya, itu menimbulkan dosa kita. Bukan bunda aja yang dosanya sangat besar, kita juga sudah pisahkan. Tentu kita nanti WA bunda, kemudian bunda tidak openin, atau bunda tidak masalah, tidak amanah, itu besar dosanya di mata Allah ya, tidak amanah. Oke, ini saya punya brokat cantik bunda, brokatnya mewah banget. Brokatnya LD berapa? LD 95, panjang 138. Ini brokat pink, brokatnya brokat pink. Dia bahannya ini, bahannya bawahnya itu dia bahan jersey super, atasnya dia brokat. Yang mau silahkan ya bunda ya, yang mau ini kelonya, mau brokat pink, mau brokat pink, Sundari kasih lelang dress ya. Dress, ini dress, dia lengannya lengan pendek. Kalau bunda mau pakai jilbab, boleh dipakai manset lagi ya. Harganya berapa? Dia gamis nih bunda. Harga lelang brokat pink 35 aja, 35.000 mau brokat pink. Brokat pink 35, ayo bunda, masya Allah. Ini beruntung banget bunda yang dapat brokat ini. Silakan, mau komen di situ kalau bunda sudah masuk WA, udah daftar, komen mau brokat pink 35. Mau brokat pink 35, oke? Bunda emang mau lihat PHP jarinya dia dulu. Iya bunda, masya Allah. Kemarin-kemarin sudah cap bunda, ada hampir 1 juta juga, ternyata PHP. Kemudian ada lagi yang lainnya, yang lainnya belanjanya misalkan lanjut dalam jumlah banyak nih, rupanya PHP lagi. Oh Allah bunda, kalau misalkan gak niat belanja, ditahan jarinya dulu ya bunda sayang ya, ditahan saja jarinya dulu, tidak usah komen dulu, biarkan nanti ya. Kamu sering nggak dari grup yang saya kirim di WA? Kak pinjam HP yang kali dulu di atas, ambil HP kali dulu di atas. Nih sini pinjam bentar, guys. Ambil di atas sebentar nih. Oke, saya baca komennya dulu. Oke, kita lanjut ya. Jembrengkan gamisnya, bunda. Sundari mau kasih gamis lagi untuk lelang. Oh ya, tunik. Tadi saya ada tunik mau saya lelang nih. Cepetan bunda, tunik harga spesial. Kalau bunda belanja hari ini paket usaha tuniknya, saya kasih bunda satu kodi 300.000, dapat 20 piece atasan atau tunik, terserah bunda pilih modelnya nanti ya. 20 piece aja udah bisa jualan, dapat 300.000, dapat 20 piece ya. Oke, ini saya punya tunik, LD-nya 110, panjangnya 120. Iya, modelnya cantik banget ya bunda ya. Masya Allah, ini keren banget bunda ya. Zahra bunda ya, keren sekali. Sundari kasih lelang aja. Mau tunik ZR, saya kasih lelang cepetan 25.000. 25.000 ya. Mau tunik ZR, mau tunik ZR 25.000, bahannya bagus banget bunda ya. Tunik ZR dia model sultan, harga berapa? 25.000. ini bukan ada celananya. Ada celananya gak nih? Kamu buka tadi ada celananya gak? Oh iya, ini ada celananya. Aduh, salah bunda, ada celana. Ada celananya rupanya bunda. Ya Allah, ternyata ini ada celananya. Ini Sundari kasih lelang ya bunda ya. Nih guys, tolong balikin ya. Bunda, rupanya ini bukan tuniknya aja, rupanya ada celananya. Secel ini ya, saya kasih lelang aja. LD-nya 110, panjangnya 110. Secel keluarnya, mau ini keluarnya ya. Silakan, mau secel ZR, bahannya kringkel, ada celananya warna navy ya. Ini muat BB 40 sampai 80 kilo ya. Ini saya kasih lelang aja secel ZR, cepetan buat bunda yang beruntung. 85 aja, 85.000 ya. Tinggal satu piece ya, tinggal satu piece, cepetan bunda. 85.000 dapat setelan sebagus ini. Dia ada dua warna lagi ya, kemarin ada dua ya, ini ya Nes.
Secel ZR ya. Mau secel ZR. Cepetan. Mau secel ZR 85. Mau secel ZR 85.000. Oke, silakan Bunda. Mau secel ZR. Ini diketin dulu. Harganya 85.000, Bunda. Sendari infokan, sendari satu kali live ini bukan hanya untuk di Facebook aja, tapi untuk di semua tempat, ada di YouTube, TikTok dan IG satu kali live ini. Jadi kalau misalkan Bunda udah lihat live siaran langsungnya, itu Bunda boleh komen di sini, tapi kalau Bunda lihat live siaran ulangnya, screenshot lebih dari 3 biar Bunda kebagian. Karena nanti kalau screenshotnya 1 atau 2 dijamin habis nantinya. Udah Bunda enggak kebagian. Spill baju yang dipakai. Baju yang dipakai sendari sudah spill tadi, Bro. Brokatnya brokat impor, LD-nya LD 195 sampai 112, panjangnya 138 140. Yang mau silahkan keluhnya mau brokat anggun warna pink ya, coksu. Mau brokat anggun warna coksu yang saya pakai brokat impor, beratnya 1 kilo satu baju. Dia bahan dalamnya suede impor. Yang tahu suede impor silahkan langsung gercep, karena ini harga normal 350.000, tapi sekarang saya kasih harga diskon buat Bunda. Harga spesial 215.000. Mau brokat anggun coksu boleh. Ini Bunda kalau biasanya beli brokat ini, boleh Bunda buka toko oren atau apa, brokatnya dia mutiaranya mutiara tembak terus ada rampel. Harga normal 350, sekarang sundari diskon menjadi 215.000. Bunda pakai ini mau hari-hari, mau OOTD cantik banget. Tidak perlu Bunda belinya, tidak perlu Bunda maksudnya tidak perlu Bunda pakai buat kondangan doang, tetapi Bunda pakai hari-hari mewah sekali ya. Bun, saya 3 minggu nggak sampai-sampai ya, ini ceritanya gimana? Bunda Pira Angelika, Bunda Pira Angelika siapa Bunda? Bunda Pira Angelika, boleh komen ke admin, boleh komen ke admin ya, boleh tanyain ke adminnya, Bunda kenapa atau admin kenapa belum dikirim pesanan saya? Masa sudah 3 minggu belum sampai, sudah dipotokan belum? Sudah dipotokan belum paketnya? Sudah berangkat? Maksudnya 3 minggu itu di perjalanan? Sudah berangkat apa belum Bunda Pira? Siapa ini Bunda Pira ini? Cek di admin berapa Bunda? Bunda Yani Humaira, perdasteran mulai harga berapa Bun? Mulai harga 30.000 perdasteran. Bunda Amanda Pino udah dijawab ya, yang saya pakai harganya 215.000. Ada warna pink, warna coksu, warna hijau mie ada, tetapi dia brokat impor juga, tetapi model rampelnya dia agak sedikit berbeda, di sininya dia bulat ya. Kalau ini kan dia seperti ini, yang brokatnya bulat seperti itu. Nah, Bunda boleh WA admin. Kalau Bunda mau yang warna hijau minnya, WA admin, tanyakan brokat anggun yang warnanya hijau ya. Oke, warna hijau min ya. Apa enggak kiri? Saya tanya Bunda admin berapa Bunda? Tanya admin berapa ya? Nggak mungkin Bunda ya, nggak mungkin admin sundari 3 minggu nggak kirim. Ini mungkin bundanya hoak ini ya, hoak. Makanya ditanya admin berapa, jawab dulu ya. Karena sundari tidak suka yang hoak. Saya cek dulu, benar tidak, saya kasih tahu ke admin saya, benar tidak ya. Oke, Bunda ini rasanya baru kali ini nih komen di saya. Bunda belinya di siapa? Bunda Pira Angelika. Bunda Pira Angelika ini nih. Coba cek ada nggak namanya Pira Angelika di HP kamu, satu admin, dua admin, tiga ya. Oke, silakan komen lagi Bunda Pira Angelika. Tidak ada komennya nih, saya tungguin Bunda. Bunda Pira Angelika kalau hoak saya viralkan juga ya, berarti Bunda Angelika mencemarkan nama baik toko saya ya Bunda Pira ya. Oke, saya lanjut ya Bunda ya. Ya gimana mau chat ya, tuh kan. Baik, ini gayanya lagi nih. Ini ternyata hoak ini. Ya, ini hoak ya Bunda ya. Facebook sundari tidak pernah ada yang namanya blok-blok ya. Saya itu jualan. Kalau saya blok mungkin semuanya tidak akan ada yang bisa nonton saya. Kalau Bunda Pira Angelika di blok saya, Bunda Pira Angelika sekarang boleh komen nomor handphonenya di sini. Langsung di chat sama admin saya. Coba boleh komen di sini kalau benar Bunda ya. Komen di sini Bunda Pira Angelika, jangan hoak ya, jangan hoak. Oke, LD 105 110, 105 110. Gamis anak 10 tahun, spill Kak. LD 105 110. Oke, nanti saya spill juga gamis anak 10 tahun. Panjang 140. Rip, udah makan kamu? Udah makan ini. Ya? Santai.
panjang 140. Yang mau silakan keluhnya. Bunga lavender. Bunda Angelika ditungguin ya. Ditungguin nomor WA-nya Bunda Pira ya. Kalau Bunda Pira cuma bicara seperti ini, ngetik-ngetik aja, nanti ini baru kita blok karena mengganggu saya lagi live. Oke? Okay? Silakan ketik nomor WA-nya sekarang juga biar saya yang telepon langsung sekarang. Oke, okay, Bunda ya. Silakan ketik ya. Udahlah Bu, di WA sama di sini Ibu beda cerita tuh kan. Hoak ini orangnya, gak mau kasih nomor handphone. Berarti gak ada nama Pira Angelika? Ada? Semua admin saya coba cek dulu. Gak ada. Tidak ada. Berarti hoak Anda ya. Saya blok berarti ya. Oke, ini hoak ya orangnya. Mengganggu konsentrasi soalnya Bunda. Oke. Mengganggu konsentrasi. Oke. Ya, kalau orang mengganggu konsentrasi susah Bunda saya live-nya. Bunga lavender, ini bukan lavender ya. Bunga ungu. Bunga ungu LD 110 panjang 140. Sundari kasih lelang bunga ungu. Harganya 35.000, bukan hanya di Facebook aja. Di YouTube semua admin Sundari banyak yang hoak memfitnah seperti itu Bunda ya. Di YouTube aja. Yang dipakai berapa? Yang dipakai ini harganya 215. Dari harga berapa? Dari harga 350 ya. Katanya boleh. Bunda, bundanya silakan diblok dulu, Mbak. Diblok dulu ya. Soalnya mengganggu saya. Dia enggak mau kasih nomor handphone, berarti hanya berbicara tidak nyata ya. Kalau dia asli pasti dia kasih nomor handphonenya. Tidak berbicara seperti ini di live saya. Oke. Ini dari kemarin memang jadi pengganggu Bunda ya. Di YouTube Sundari admin-adminnya semua mengganggu dengan bicara seperti ini juga, persis bicaranya. Persis seperti ini juga Bunda. Tuh. Tuh kan? Iya Bunda, emang persis seperti ini. Coba Bunda cek Facebook orang ini, bantu Sundari cek Facebooknya. Nanti kalau ada orang seperti ini, Sundari jangan main-main ya. Saya cari Bunda ya. Eh, siapa ini orangnya yang tukang fitnah? Nanti saya cari, karena sudah sering nih. Bukan di YouTube saya aja, di Facebook juga semuanya. Orang ini mengganggu, mengganggu sekali admin-admin saya. Coba Bunda bantu saya cek orang ini Facebooknya ya. Hati-hati aja Bunda, ini Pira Angelika ini. Kamu hati-hati ya, kamu dimanapun bisa saya cari nanti ya. Oke, kamu bisa saya cari karena mengganggu orang ya. Mengganggu orang lagi lah. Oke, bukan saya aja. Tolong ya, tolong Bunda-bunda yang Siva ya, Bunda Siva, Siva Salsa. Tuh, iya, coba Bunda bantu cek orangnya. Bantu cek dulu yang Pira ini ya, terus silakan kirim ke WA admin 1. Nanti kita cek orang ini, kita lacak karena sudah sering sekali live saya ya. Sudah sering sekali live mengganggu live kita. Facebooknya aja dikunci, iya, sudah sering sekali mengganggu live orang lain dia. YouTube saya juga semuanya, kayaknya semua lapak saya diganggu seperti ini. Semua lapak saya diganggu ya. Semuanya dia itu muncul ya. Di situ Bang Lai namanya di YouTube ya. Dia juga komen seperti ini persis. Iya, dia cuman mencarikan nama baik. Oh, tidak apa-apa Bunda. Aduh, saya tidak merasa tercemari tapi terganggu aja live saya. Masa 3 minggu gak dikirim, gak mungkin ya Bunda ya. Langsung telepon kata saya, minta nomor handphonenya di sini. Gak mau kasih handphonenya. Berarti kan benar dia cuman hoak kata saya. Saya itu gak pernah, admin saya bertanggung jawab untuk semuanya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kalau yang komen di sini berarti admin saya gak angkatin. Kalau dia komen di sini berarti itu memang tujuannya tidak baik. Ya, tujuannya tidak baik. Karena saya tidak pernah blok-blok siapapun di sini. Maupun orang itu musuh saya, mau sekalipun dihantu, enggak saya pernah saya blokin, ya. Bun, baju yang dipakai berapa harganya? Ini Bunda. LD 95 sampai LD 112, ya. Asalkan orang itu masih hidup, saya tidak pernah blok orangnya, Bunda. Apalagi WA-WA admin ya. Ngapain Bunda? Ngapain? Yang ada Sundari tidak berkembang. Bun, baju yang dipakai berapa? Yang gak mungkin Sundari ada follow-nya sebanyak ini, followers-nya. Oke, yang Sundari pakai ini tadi udah Sundari jemreng. Bunda kalau mau silahkan, karena ini harga lelangan, brokatnya brokat impor. Biasanya Bunda beli brokat, dia puringnya panas atau gatel atau geli, tapi yang sudah dipakai ini dalamnya bagus banget, puringnya itu suede. Jadi Bunda yang sudah tahu bahan impor langsung ambil, karena ini nggak pakai kondangan pun, pakai hari-hari juga udah mantap banget. LD-nya 95 sampai 112, panjangnya 140. Bunda Sundari udah jualan 10 tahun. Sundari jual kepercayaan, bukan jual bajunya.
Saya jual kepercayaan saya sampai saya 10 tahun hingga hari ini. Sundari bukan di online saja, saya ada toko offline-nya, Bunda. Ada 4 toko offline di mana aja? Tanah Abang, Cipulir, Jakarta Selatan, Cipadu. Sundari bukan jual online aja. Jadi, kalau Bunda mau cari saya ke toko offline saya. Ada saya. Nah, Bunda kalau ada masalah, cari saya, enggak usah Bunda sampai WA-WA, telepon-telepon aja saya. Saya siap kalau misalkan admin saya salah. Oke, Bunda ya. Kalau misalkan memang admin saya blok-blok orang, oke? Saya melarang walaupun dia sudah PHP tidak amanah, saya melarang admin saya tidak boleh blok customer. Ya, kenapa? Mungkin aja dia PHP satu kali, mungkin dia ada masalah. PHP yang kedua masih dikasih. PHP ketiga baru tuh tidak boleh kasih barang, bundanya deposit dulu baru boleh cek lagi. Oke? PHP-nya sampai 3 kali loh, tidak pernah blok. Saya anti blok-blok orang, ya. Oke, saya punya harga, iya, ini gamisnya tadi saya lupa. Ini harga lelang hari ini 215.000 aja. Dari 350, Sundari lelang hari ini 215.000. Bunda biasanya beli brokat seperti ini, harganya nggak kurang 250 ke atas. Ya, brokatnya mayung, dia keliling brokatnya, brokat impor. Dalamnya apa? Suede, dia tebal, beratnya 1 kilo. Beratnya satu baju ini hampir 1 kilo. Sundari kasih Bunda harga termurah hari ini 215.000. Ini gak bakal Bunda dapatkan besok-besok, karena ini promo hari ini. Silakan yang mau ini boleh komen. Mau brokat anggun harga 215.000. Ada warna dusty atau warna pink aja. Ada warna coksu. Kemudian ada warna putih sama warna lavender, ya. Silakan pelunya mau brokat anggun 215.000. Oke, Sundari lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi ke gamis abaya saya, mau saya kasih lelang buat Bunda. Silakan, ini abaya bordir. Ya, abaya bordir. Masya Allah, ini cantik banget Bunda ya. Turunin sedikit kameranya nih. Ya, Sundari kasih abaya bordir. Oh ya, udah kelihatan kok ya, udah nggak apa-apa. Oke, yang nggak kebaca komennya boleh komen ulang. Ongkir ke Batam, Bunda, ongkir ke Batam tanya sama admin ya. Sundari tidak hafal ongkir soalnya. Kita tidak ada COD, Bunda mohon maaf, Sundari transfer only. Kita tidak ada COD karena Sundari tidak mau nanti resikonya 3 kali lipat ya. Sedangkan yang sudah kasih amanah pun di saat lab transfer via transfer itu banyak yang tidak amanah, apalagi setelah barang nanti barang sampai beli-beli orang yang nggak ada di rumah ini bla bla. Sundari gak mau seperti itu, karena barang Sundari banyak yang menunggu, banyak yang menunggu ya. LD 105-110, panjang 138, mau bordir marun. Mau bordir marun, harga berapa bordir marun? 35.000 aja. Bordir marun harga 35. Sundari lelang cepetan Bunda, bahannya bahan katun premium ya. Bahannya bahan katun premium. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Repa Retiana. Mau bordir marun harga 35. Mau bordir marun 35.000 aja. Silakan. Mau bordir marun 35. Silakan yang mau ini, cantik banget ya Bunda. Tuh, keren sekali dia. Mewah bordirannya. Bahannya ini bahan katun super premium, sama kayak semi jeans. Yang beli hari ini minimal beli 7 piece dapat bonus 1 ya. Promo 77, Sundari kasih gratis ongkir yang belanja minimal 1 kodi seluruh Indonesia. Kalau yang mau Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, silakan Jakarta gratis ongkir belanja minimal 10 piece ya. Boleh gabung, mau kemeja, mau daster, mau gamis atasan, terserah. Terserah Sundari, lanjut di daster. Ada yang setuju di sini daster? Saya keluarkan daster saya. Ini bahannya mantul banget dia, Bunda. Memang dia kualitasnya super premium untuk bahan rayon ekspor saya ya. Ini tuh daster yang biasa orang jual 100 ke atas, dia bahannya setara kencana ungu. Sundari kasih jemrek cepetan buat Bunda yang belum masuk WA. Dia motifnya hanya terbatas. Motifnya ini tidak ada di tempat lain. Ini barang pabrik. Jadi Bunda beli ini sekarang, besok tidak ada lagi motif seperti ini. Sundari kasih bahan rayon ekspor. Bahannya rayon ekspor. Jadi daster ini diekspor ke luar negeri, bukan di Indonesia, di
dijual belikan. Ini barang pabrik. Jadi buat Bunda yang mau silakan, LD-nya LD 95 100 sampai 140. 140. Panjangnya 138 ya. Silakan yang mau ini klonya, mau Bangkok, mau BKK marun, dia kalau ekspor ya muat BB40 sampai 100 kilo. Silakan klonya BKK marun. Ini aja deh. Mau kalong 01 aja surat biar cepet. Mau kalong 01 harga 6 ini 73.000. 73.000 cepetan Bunda. Mau kalong 01 73.000. Bahannya tebel banget Bunda. Ini tuh kalau Bunda pakai 5 tahun gak sobek-sobek bahan ini mah. 5 tahun Saudari pakai sendiri, bahannya tebel ya. Setara kencana ungu. 73.000 klonya mau kalong 01. Oke, next ya. Turunin sedikit kameranya enggak apa-apa. Kameranya ini nih. Turunin sedikit segini nih. Oke, next mau kalong 02. Oke, saya selang-seling ya. Nanti kita lanjut ke tunik, kita lanjut ke gamis, kita lanjut ke daster, dan ada juga ke meja. Ada juga ke meja. Oke, pas ya. Oke, ini dia warnanya cantik banget, Bunda. Keren ya. Mewahnya, Masya Allah. Ini tuh dia ada tali pinggangnya. Sundari kasih lelang aja ya. Tes Bunda Marwiyah masuk ya. Bunda Izzal Lutfiah, assalamualaikum, hadirin masuk, waalaikumsalam. Bunda silakan yang mau ini LD 95 sampai LD 140. Dia ada serut di bagian pinggangnya. Jadi kalau misalkan Bunda BB 40 kilo, jangan khawatir, masih bisa pakai. Mewah banget ini Bunda. Bahannya mantul. Ini tuh daster sultan. Daster sultan. Bunda bisa dapat ini. Bunda dapat ini tuh biasanya belinya di mall-mall ya. Ini tuh barang pabrik. Oke Bunda, Sundari kasih daster. Ini itu daster sultan namanya sama saya. Clue ya. Mau ini kita kasih daster 02 aja. Daster 02 ya. Pengiriman dari Jakarta Selatan. Buat BB 65 ada Bunda, semua ukuran ada. Bunda langsung aja ketik mau 02 aja. Mau daster 02. Harga berapa? Saya kasih lelang 73.000 Bunda. 73.000 pengiriman dari Jakarta Selatan ya. Mau daster 02 73. Oke. Okay? Mau daster 02. Oke, okay. Bahannya Bunda ini Bunda tebel banget ya. Bayangin ini. Nih, Bunda bisa lihat jahitannya aja enggak nampak. Ini Sundari, semua daster Sundari ini mereknya. Sundari punya daster semuanya ini bahannya. Rayon ekspor Bunda. Dia lebih tebel dari rayon tuil. Dia rayonnya lebih tebel. Jadi ini Bunda belinya tidak ada Bunda dijual di pasar-pasar. Karena ini dia konveksi tidak jual. Ini tuh barang pabrik ya. Jadi makanya kalau sudah habis gak ada lagi motif ini. Bunda boleh nanti keliling ke pasar nanya bahan seperti ini tidak ada. Sundari kasih harga. Dia bahannya berat, tebel. Saya kasih 73.000 dapat daster sultan. Harganya ini harga termurah. Bunda bisa nanti buktikan sendiri pas barangnya sampai. Sundari kasih mau daster 02. Oke. Next, saya jembreng lagi daster di motif 03. Keren banget ya. Ya Bunda ya. Ini mewah sekali. Pengiriman Jakarta Selatan. Warnanya, motifnya motif-motif Bangkok semuanya. Keren banget tuh ya. Warna hitam kombinasi warna gold. Cantik banget Bunda. Sundari kasih harga spesial. Ya, harganya berapa? 73.000. Mau daster 03. Motifnya hanya satu-satu, tidak ada lagi, makanya Sundari lelang. Mau daster 03. Harganya 73.000. Harganya 73.000. Bahannya bahan rayon ekspor. Oke, next ya Bunda ya. Saya main gercep. Komen aja mau daster 03. Ini warna hitam. Warna hitam ya, kombinasi dia warna kuning. Sundari kasih harga murah lagi Bunda ya. Kerennya. Mau daster 04. Silakan. Mau daster 04 panjangnya 138 140. Dia terus ada tali pinggangnya. Jadi Bunda bisa menyesuaikan. Bunda mau BB berapa bisa pakai ini. BB 40 kilo sampai BB 100 kilo bisa pakai. Harganya berapa? 73.000. Kalau Bunda ambil 3, Sundari kasih harga
70.000 aja. Kalau Bunda ambil 3, saya kasih 70.000 ya. Oke, ini dia bukan daster ya. Bahan seperti biasa yang 35 ya Bunda ya. Bukan yang 35. Ini tuh dia berat dan tebal. Bukan yang 35. Lembut lagi ya Bunda ya. Lembut banget. Ya Masya Allah ya. Bunda Depi Revi udah masuk WA belum? Bunda Depi Revi dapat 03 ya. Daster 03. Cantik banget ini tuh Bunda. Bunda pergi ke pasar apapun tidak akan ketemu. Ya sendiri aja dapat ini barangnya susah. Dari pabriknya. Dan terus apa kelebihan dari daster ini? Semua daster saya mereknya ini 5 tahun gak sobek-sobek Bunda. Ini Bunda. Bunda lihat ya jahitannya. Jahitannya gak tampak Bunda. Nih, ya ini tuh barang pabrik. Nih. Bunda bisa lihat sendiri. Jahitannya gak tampak. Nih jahitannya ya. Kuat kokoh banget karena ini barangnya barang pabrik bukan barang konveksi ya. Sundari kasih tahu ke Bunda kalau Bunda pakai daster ini awet sekali dari saya sebelum hamil anak saya kedua sampai lahiran sekarang udah usia 3 tahun ya ini masih ada dasternya. Silakan yang mau ini keluhnya ya, ini silakan keluhnya mau daster 0 berapa tadi 05. Mau daster 05 cepetan Bunda, cantik banget tuh. Motifnya burung merah. Motif burung merah keren Bunda. Bawahnya mewahnya Bunda tuh. Ya Bunda ya, mewah sekali motifnya. Mau daster 05. Harganya berapa? 73.000 Bunda. Kalau Bunda beli 3, Sundari kasih harga diskon. Mewahnya ini motif Bangkok lagi ya. Motif Bangkok lagi. Bunda Elza cantika termurah kualitas amin. Bunda Juwita Nur ke 05 dapat ya Bunda ya. Bunda udah masuk WA belum? Bunda Juwita Nur, bunda-bunda yang serius order itu harus masuk WA dulu ya. Daftar nama Facebook dan alamat lengkap. Ya, nama Facebook dan alamat lengkap disematkan di bagian kiri ada paku sebelah kiri bagian bawah. Daftar dulu baru komen ya Bunda ya. Ini Bunda, awet sekali Bunda dasternya. Masya Allah ini Bunda pakainya tidurnya nyenyak sekali. Ini sendiri pegang dari tadi dingin banget, dingin sekali. Nanti Bunda boleh ya. Ini Bunda tebel banget dasternya ini. Ini satu lapis aja Sundari nggak kelihatan tangannya. Ya nggak kelihatan, apalagi dua lapis kayak gini Bunda, berat banget dia dasternya. Silakan, ini Sundari kasih diskon harga 73.000 kalau Bunda beli satu. Ya ini tuh daster pabrik namanya daster Sultan yang dijual ke luar negeri, bukan di sini dijual belikan, makanya tidak ketemu kata saya, tidak ketemu daster memotif-motif seperti ini. Itu harganya di atas 150.000-an kalau orang jual di Indonesia. Ini di mall-mall biasanya ada ya. Tapi sekarang Sundari kasih Lela, LD-nya dia bisa pakai dari BB 40 kilo sampai BB 100 kilo ada ya. Silahkan yang mau ini klunya daster 06, 0 berapa? 06. Daster 06, silakan. Mewahnya Bunda tuh, cantik sekali. Silakan Bunda, cantik banget. Ini tuh dia, motifnya motif Bangkok. Motif Bangkok Bunda pakai ini ke mall, tinggal pakaiin manset. Kalau pakai jilbab, mansetnya warna hitam. Udah pakai gamis mewah kelihatan, nggak pakai daster. Beneran Bunda, kalau pakai ini ke mall, nggak ada yang pikir ini tuh gamis model gamis Bangkok, daster Bangkok. Harganya berapa? 73.000. Mau? 06, daster 06, silakan, boleh. Nih, Sundari kasih lihat warnanya mewah, dia warna kalem. Ini sebenarnya warnanya warna birel ya, tapi di situ berubah warna ungu ya Bunda ya, karena pengaruh filternya kali ini berubah ungu jadinya. Ya, cantik dan mewah. Ini warnanya warna birel. Sundari kasih lelang ya, saya kasih lelang harga ya, buruan. Bunda ya, ini silahkan yang mau ini digercep ya. Harga berapa? Saya kasih lelang harga nih ya. Tuh modelnya cantik banget Bun. Masya Allah Bunda lihat sendiri. Lihat sendiri ini. Saya kasih harga 73.000 aja ya. Bunda udah dapet seperti ini kosong. Warna kalem 07. Mau daster 07. Mau daster 07. Cantik banget. Langsung aja boleh. Mau daster 07. Oke. Lanjut Bunda nih. Lanjut lagi. Sundari jembreng enggak. Nanti Sundari lanjut ke atasan ya. Atasannya tolong dong.
atasan-atasan semuanya tahu di sini, unik-unik ya. Wih, keren ya Bunda. Motifnya cantik banget. Bahannya juga dingin. Eh, dari tadi pegang ini, bawaannya pengen tidur ini Bunda. Beneran deh, bahannya setebal ini loh. Enggak nyangka loh, ada saya itu semua daster saya bahan ini loh. Semua daster saya. Saya enggak mau beli daster yang harga-harga 35. Kenapa? Pak, langsung kali pakai langsung sobek. Ini tuh enggak sobek-sobek. 5 tahun enggak sobek-sobek, Bunda. Sampai sudah dipakai habis lahiran semuanya itu masih awet dasternya sampai sekarang, ya. Yang dipakai LD berapa? LD 195 sampai 112. Yang saya pakai 215.000 dari harga 350, ya. Ini silakan yang mau, yang saya pakai klunya brokat anggun. Brokat anggun ini tinggal beberapa piece aja ya. Udah hampir sold out, enggak ada lagi besok. Ini tuh Sundari beli dari luar juga Bunda, brokatnya brokat impor. Brokat impor LD 95 112 ya. Panjangnya 140. Oke, silakan yang mau ini digercep brokat anggun warna coksu 215.000 aja. Bunda Juli Julina hadirnya masuk ya, Bunda Juli Julina ya. Oke, saya punya gamis cantik gamis ya, daster cantik, daster sultan. Ini Bunda bagus banget, Bun. Ya, satu daster ini hampir setengah kilo satunya. Bayangkan itu tebal banget. Kalau Bunda beli daster tempat lain, mungkin 100.000 dapat 10 atau 100.000 dapat 7. Itu Bunda setipis tisu, nanti sobek. Nah, Bunda pakai duitnya habis tapi enggak bisa senang pakainya selama agak lama dikit ya, nggak bisa ganti-ganti. Mending beli daster yang agak bagusan tapi nggak ganti lagi dasternya, karena kan kalau pakai daster kadang sampai koyak-koyak ya. Sundari juga seperti itu kadang-kadang, saking enaknya itu daster ya Bunda ya, ada angin-anginnya sedikit ya. Ini yang mau silakan, ini klunya apa tadi, 08. Mau daster 08 ambil Bunda. Ih, mewah. Ada motif corak macannya. Ada corak macannya, mewah banget. Dingin banget bahannya Bunda. Dingin, kalau Bunda sudah pernah beli daster Sundari yang ini, langsung gercep. Gak ada Bunda, gak ada di tempat lain bahan seperti ini. Bunda boleh nanti, ini kita pesen dari pabrik itu. Gak sama motif, Bunda lihat kan? Ini besok gak ada lagi motif ini. Dia motifnya setiap hari, gak ada. Maksudnya itu kalau daster yang lain kan bisa diciptakan langsung berkali-kali. Kalau ini enggak, karena ini tuh dia hanya terbatas barangnya. Silakan Bunda, Bunda daster lagi. Ini daster 08, harganya 73.000. 73 tapi awet. Namanya daster sultan ya, pakainya bertahun-tahun, gak sobek-sobek ya. Daster bunganya ada, tenang aja Bunda. Ada motif bunga nih, motif bunga ya. Sundari kasih motif bunga ya, tuh. Saya kasih daster bunga nih ya. Warnanya warna putih. Ada motif bunganya. Nah, ini ambil Bunda ya. Cantik banget ya. Kerennya Bunda lihat nih. Ada motif bunga-bunga. Nah, ini bunganya warna kuning ya. Dasarnya dia warna putih. Bunda langsung ambil berapa kodenya? 09. Ya, cepetan. Ya, 09 sebelum saya lanjut ke gamis dan lanjut ke atasan lagi. Buruan gercep ya. Ini klunya. Mau 09, mau daster 09. Ini silahkan Bunda, Bunda yang maunya warnanya kalem. Ini mewah banget karena motif bunganya hanya di atas sama di bawah. Terus yang sininya kecil-kecil, jadi gak begitu rame. Bunda ambil ini ya, mewah. Bunda tinggal pakein manset warna hitam aja atau manset warna putih, udah bisa ke mall. Udah bisa ke mall pakai ginian ya, pakai jilbabnya. Cantik banget. Harganya berapa? 73.000 klunya mau daster 09. Nah, terakhir Sundari tidak bisa jembreng semua daster Sundari. Buat Bunda yang paket usaha boleh banget, karena saya bukan jual daster aja. Semuanya Bunda, semua yang ada di sini gamis. Berapa harganya? 73.000. 73.000 daster sultan ya Bunda ya. Jangan disamain sama daster yang harga 35. Nanti Bunda kalau sampai, Bunda baru bisa merasakan tebelnya dan dinginnya bahan ini. Terus Bunda lihat jahitannya tidak nampak nih. Kalau daster yang dari konveksi itu ada jahitannya, ini gak ada jahitannya tuh.
gak tampak jahitannya. Ini kan ini bahunya bunda ya tuh ya, gak tampak jahitannya. Saking mewahnya ini daster dari pabrik ini. Ini bukan daster konveksi. Silakan bunda, ini bagus banget. Makanya sundari bilang ini awet. Mungkin aja dasternya jahitannya dilapis apa gimana ya. Pokoknya di dalamnya itu saya kita aja gak bisa lihat ya. Saking bagusnya itu rapi banget ya. Silakan ya bunda ya. Ini keluarnya mau 010, daster 010 ya, itu cantik banget bunda, masya Allah, lihat nih kerennya ya, warna marun dia, kombinasi bunganya warna hitam, ini warnanya keren ya. Harga berapa? 73.000. Ongkir ke Padang berapa kak? Dacet admin tapi belum dibalas, nanti ya bunda ya, nanti dibalas sama admin ya bunda. Pipit ke Padang itu ongkirnya sekitar 25.000 sampai 35.000 tergantung kecamatannya bunda, di mana kecamatannya. Oke, ini yang mau silakan ya, setelah lab berakhir baru dibalasin semua WA admin ya, adminnya lagi bantuin saya lab dulu. 73.000 klunya mau 010. Oke, lanjut, kita lanjut bunda lagi Juli ke gamis ya bunda ya. Bunda Juli Julina dapat daster 010 marun. Bunda sundari lanjut selang-seling ke gamis, nanti saya selang-seling ke atasan. Oh ya, sundari mau jembreng atasan juga satu kodi, belanjanya hari ini harga 15.000-an. Yang belanja 7 piece mau belanja daster gamis campur, misalkan ada atasan 7 piece dapat bonus 1, 10 piece gratis ongkir Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa. Pokoknya Jabodetabek dapat gratis ongkir. Minimal belanjanya 10 piece ya. Pokoknya bunda lanjut nih, sundari lanjut ke gamis kenit rajut. Ini bagus banget, dia bahannya tebal. Kenit rajut impor, dia busi friendly, busi friendly. LD berapa? LD 105, 110, bisa sampai 120. Bunda ini tebel sekali, pokoknya tebel banget ya, kayak banget nih. Panjangnya 140, LD-nya 105, 110, panjangnya 140. Saya kasih harga lelang aja kenit rajut. Berapa harga kenit rajutnya? 45. Cepetan. Bunda tahu gak harga normalnya berapa? Harga normalnya 200 lebih ini. 45.000 harga diskon. Bunda boleh nanti barangnya, ini bagus banget. Sundari kasih lelang kenit rajut 45. Mau kenit rajut, dia berat dan tebal. Tahu kan kenit rajut impor ya bunda ya? Tuh. Kenit rajut impor ya. Di depannya ini kayak misalkan halusnya itu kayak beludru ya. Motif bunganya timbul, motif bunganya ini timbul, harga 45.000 aja. Silahkan yang mau ini kenit rajut impor 45. Komen boleh. Mau kenit rajut 45.000 aja. Kenit next rajut, ya bunda, bunda ya. Juli. Kenit rajut 45, bunda. Bunda Juli saja. Ya, bunda Juli Julina sudah masuk WA ya admin ya. Sudah. Bunda Juli Julina selamat ya. Bunda Juli Julina dapat kenit rajut harga 45.000. Bunda sundari punya gamis putih, dia abayanya bordir. Cantik banget abaya bordirnya bunda. Ini bunda, sekeren ini abaya bordirnya. Saya kasih harga 45.000 aja. Bunda cepetan harga lelang spesial promo 7 bulan 7. Saya kasih promo spesial. Keluarnya mau abaya bordir putih, abaya bordir abaya putih aja. LD 110, panjang 140. Mau abaya putih, kenit rajut cuma tinggal satu warna bunda. Kalau dia masih banyak warna, nggak mungkin sundari lelang. Cepetan ya bunda ya. Kalau dia masih banyak warna, sundari pasti lelangnya nggak sampai segitu. Harga normal 100 ke atas. Ya, ini tuh gak ada, tinggal satu-satu. Cepetan yang siap transfer langsung bunda, langsung aja, karena ini barangnya tinggal satu-satu. Rebutan nanti kalau sundari sudah live-nya berakhir. Ini tuh sundari ditonton oleh bunda-bunda yang di YouTube, TikTok dan IG. Berat, bukan hanya di Facebook aja sundari live-nya. Jadi kalau misalkan bunda udah dapat saat siaran langsung, komennya di sini bunda langsung dapat bunda yang bunda suka seperti apa ya. Kalau bunda-bunda yang lain screenshot lebih dari 3 biar kebagian, karena gak punya tenaga saya bunda kalau live-nya di semua tempat ya. Admin-admin saya juga ada live di semua tempat itu ya, di berbagai. Kalau ketemu saya hanya di sini, ketemu saya di sini. Oke bunda, saya punya abaya putih. Abaya putih ini dia bordiran di bagian tangannya, dia full bordir, full bordir ya, cantik banget bordirannya di sini sampai bawah. Anis sudah ambilin si kalian, ambilin dulu sebentar, dia itu nggak ingat kalau dia nggak di ini ya. Bordirnya juga ya, bordirnya semewah ini. Abaya putih 45.000 ya. Bahannya apa? Bahan katun rayon, bahan katun rayon. Dia katun rayon, abaya bordir putih 45.000 aja. Oke. Next ya bunda ya. Lanjut lagi, sundari lanjut lagi ini.
Saya lanjut ke tunik, ke atasan ya. Atasan batik, ada yang mau enggak Sundari kasih lelang atasan batik? Dia model kemeja ini, saya kasih lelang 20.000 aja. Mau kemeja batik LD 95 ke 100, kemeja batik 20.000. Mau kemeja batik ya, buat pakai kerja ya Bunda ya. Motifnya cantik banget tuh. Motifnya motif etnik kayak sini. Ini juga motif etnik. Harga berapa? 20.000 aja kemeja batik 20.000. Mau kemeja batik, komennya mau kemeja batik 20.000 aja. Lanjut ya Bunda ya. Ini saya punya atasan tunik lagi. Dia bahannya bahan rayon twill, modelnya kancing ya. Bahannya rayon twill, kancing full ya. Sampai bawah LD-nya 105 110 ya. Silakan keluarnya. Mau kancing warnanya warna coksu keping-pingan. Mau kancing pink, harganya berapa? 20.000 kancing pink. Mau kancing pink 20.000. Kita lanjut ya. Atasan selang-seling ke gamis, selang-seling ke tunik ya. Silakan kancing pink 20.000. Lanjut daster lagi nih. Nih, saya lanjut ke daster lagi. Ini dasternya daster high quality ya, best seller di toko Sundari. Nah, siapkan jarinya bunda-bundaku. Oke, ini daster yang super premium yang Sundari Jembreng ini ya. Ini tuh dia bahannya setara kencana ungu juga ya. Bagus banget ya, sika model sika kuda emas, mewah sekali ya. Bahannya bahan rayon ekspor seperti yang tadi, tapi yang tadi model kalong, yang ini dia model dasternya biasa ya, daster biasa. Oke, ini ya cantik banget, bahannya tipis tidak, super tebal Bunda ya. Saya kasih tahu perbedaan rayon tuil dengan rayon ekspor sebentar ya. Saya kasih perbedaannya. Kalau Bunda beli di Sundari, ya, belinya lihat live ini atau dimanapun, itu insya Allah kualitasnya premium sesuai dengan yang saya jembreng ini. Kalau Bunda beli di toko lain, saya nggak tahu tuh toko oren apa lagi yang lain-lain, dia ambil foto cantik tapi hasilnya tidak real. Nah ini Bunda bisa lihat ya, hasilnya nanti pas barang sampai sesuai dengan ini. Bahannya bahan apa? Rayon ekspor itu dia, walaupun ini lengan pendek, ini lengan panjang rayon twill Sundari. Kalau beratnya, beratan ini dari ini. Kenapa? Ini rayon twill. Rayon twill juga adem, juga bahannya nyaman rayon twill. Terus kalau dipakai lembut juga. Tapi rayon ekspor gak ada tanding. Ini daster Sundari ya, yang Sundari pakai semua jenis daster ini. Kalau saya itu di rumah kebanyakan daster daripada gamis saya ya. Saya sudah kasih tahu perbedaannya. Jadi kalau Bunda misalkan beli daster, belinya yang bahan ini, jangan yang 35. Ini Sundari lelang hari ini harga 68.000. 68.000 cepetan. Ini daster apa ya? Sultan. Kita sekali lagi sampaikan, ini daster Sultan. Bahannya tebel. Ya, dia ada kantongnya. Ada kantongnya. Dasternya semua ini ada kantong. Silakan dia keluarnya mau KM01 ya, KM01 ya, LD-nya 110 sampai 130 ada. Silakan LD 110 sampai 130. Mau KM01 68.000. Silakan ketik mau KM01 68.000 ya. Kalau Bunda beli daster yang mau awet dasternya, belinya ini. Jangan beli daster yang 35. Sekali lagi saya sampaikan, ini barang pabrik. Ini barangnya, lihat Bunda, jahitannya tidak tampak. Jahitannya tidak tampak. Ini kan bahunya ya, tuh. Ini bahunya, Bunda lihat tuh. Ini tuh bukan barang konveksi, barang pabrik. Jadi ini bahan rayon ekspor, dijual ke luar negeri. Makanya kualitasnya harus yang high quality ya. Harus daster yang high quality. Silahkan yang mau ini keluarnya. Mau KM01, silakan harganya 68.000. Wow, Bunda, ini cantik banget ya, luar biasa ya. Ini tuh dia mewah motif bunga, motifnya motif bunga, luar biasa cantik banget motif bunganya ya. Warnanya warna biru, motif bunganya. Ini yang pengen motif bunga cepetan
ya. Lagi-lagi ini tidak ada serinya. Ini tidak ada serinya lagi. Kalau untuk motif-motif ini yang rayon ekspor, semuanya tidak pernah ada seri. Kenapa? Karena dia barang pabrik, cetakannya hanya untuk satu motif ya. Kemudian motif besoknya tidak ada lagi. Jadi Sundari, ini beragam motif yang di sini ya. Oke, motif bunga ini warna biru karena dia tuh emang bahannya, bukan cetakan kayak misalkan daster biasa ya. Memang dari bahannya seperti ini. Oke Bunda ya, ini cluenya. Mau 02. Mau 02 ya. Mau daster 02. Bahannya tebel. Mau daster 02. Harganya berapa tuh Bunda? Cantik banget ya. Keren sekali ini ya. Ini Bunda bisa lihat sendiri. Ini harganya berapa? 68.000 aja. 68.000. Kelunya mau daster 02, KM 02. Ya, Sundari main gercep silahkan. Ini mau KM03, yang saya lihatkan hanya beberapa aja. Kalau Bunda buat ambil paket usaha, silahkan hubungin admin saya. Ada harga gamis daster di sini harga dari 28.000 sampai harga 75.000 dasternya ya. Oke, silakan. Mau daster 03. Kosong ya. Mau daster 04 ya, ini 03 yang sage 03, ini 04 ya. Mau daster 02 dapat ya Bunda. Siapa Bunda 02? Bunda Juli Julina dapat 68.000 ya. Ini daster 03 warna sage. Warna sagenya gambar motif burung ya. Ini motif burung ya Bunda ya, tuh ini motif burung ya, cantik banget ya. Warnanya warna hijau sage. Harga berapa? 68.000. Mau daster 03, mau daster 04, mau daster 05, mau daster 05. Mantul banget 04-nya. Pink-nya. Mau 06, mau daster 06. Mau daster 07 ya. Daster 07. Mau daster 07. Mau daster 08. Mau daster 08. 08. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Mau daster 08. Silakan boleh nanti dihubungin admin kalau Bunda. Ini bagus banget nih. Sejembrengkan 3 lagi. Ini daster 09. Ini KM 09. Daster KM 09 ya, motifnya KM 09. Wow. Mewah banget Bunda. Mewah sekali ini. Lihat nih. Cantik banget nih motif bunganya. Warnanya warna mantul nih. Bunda bisa lihat warnanya ya. Ini 010. Mau KM 010. Mau KM 010 ya. Mau KM 010 nih. Terakhir, cantik banget warnanya. Motif bunganya Bunda bikin seger matanya Bunda. Lihat nih, motif bunganya ya, tuh. Mau KM 011. Oke. Sundari lanjut ke gamis 10 menit terakhir, habis itu saya udahan ya Bunda ya. Ya, kita lanjut ke gamis 010 011. Bunda, Bunda yang ambil paket usaha, langsung chat admin aja. Ini saya kasih gamis-gamis ini. Kalau Bunda misalkan beli untuk jual lagi, tentu harganya beda ya. Mana aja Bunda tuh gamisnya. Bahannya bahan spandek impor seperti ini. Mau 010. Harga berapa KM 09? Kak, 68.000. 09 68.000 Bunda. KM 010. Aduh, cantik banget 010-nya. Bunda. Bunda dapat ya, Bunda Juli Julina dapat KM 010. Nih, ya. Bunda. Oke, nih. 09 masuk WA Bunda, sudah masuk WA? Bunda ya sudah masuk WA belum? Oke. Sudah masuk WA Bunda? Nih. 09. Ini 09 ya. KM 010 dapat ya. Bunda Juli Julina. Oke. Okay. 10 tadi. Heeh. Yang warna biru kok? Iya, warna biru. Bunda Juli Julina udah masuk WA ya tadi ya.
Alamat kita Jakarta Selatan. Bunda, ini dasternya, daster lagi. Kita next lanjut ke gamis. Bahan kenit rajut, bahan apa, semua jenis bahan Bunda bisa dapatkan. Untuk Bunda yang buat jual lagi, ini semua gamis harganya cuma 25.000. Jauh banget bedanya ya. Kemudian dapat gratis ongkir seluruh Indonesia. Terima kasih ya Bunda Emma ya sudah jawab ya. Jakarta Selatan. Wow. Bunda, ini gamis batik, cantik banget gamisnya. Kalau Bunda beli untuk jual lagi, tentu harganya berbeda dengan harga beli satuan. Kalau Bunda beli satuan, ini harganya Sundari kasih harga biasanya 100 ke atas. 85 sampai 100 ke atas, karena sekarang harga lelangan, harganya 65.000 ke bawah. Tapi kalau Bunda belinya untuk paket usaha, semua harga gamis ini harganya cuma 25.000. Belanja minimal 1 juta. Bunda udah bisa jualannya depan rumahnya. Mau di mana? Mau di Capri Day, mau saat misalkan weekend aja kita jualnya Capri Day, udah bisa Bunda jual gamis. Harga berapa gamis Sundari semuanya? 25 ribuan. Dapat 1 juta biasanya tuh dapat 35 gamis, harganya berarti 28 ribu. Kalau Bunda beli sekarang, saya kasih gratis 5 gamis karena promo hari ini aja. Jadi Bunda belinya hari ini, kalau besok tidak ada lagi. Kemudian mau gratis ongkir, belinya sekarang saat Sundari live berlangsung, atau Bunda ambil promo maunya 1 juta dapat 40 gamis dan gratis ongkir seluruh Indonesia. Oke, yang belanja 7 piece, 7 item, mau daster, mau gamis, mau apapun itu, dapat bonus 1 hari ini ya. Dapat bonus 1. Batiknya bahan rayon. Bahan rayon bagus banget batiknya, luntur tidak, kalau luntur kembalikan Bunda. 1000% bergaransi ya. 1000% bergaransi. LD berapa? LD 105 110. Panjangnya 140. Bunda yang buat jual lagi ya. Udah Bun, saya pamit dulu ya. Oke, terima kasih Bunda Juli Julina. Ini yang mau ini silakan digercep. Kalau nya mau batik warna bata. Batik bata harga berapa batik batanya? Sundari kasih lelang 35.000. Mau batik bata warnanya warna bata harga berapa? 35.000. Cepetan Bunda, bahannya rayon. Silakan boleh komen, mau batik bata 35.000 aja. Next ya Bunda ke brokat. Wow. Cantik sekali. Untuk Bunda yang ambil paket usaha, seperti apa cara belanjanya? Bunda boleh terserah pilih sendiri model gamisnya. Contoh misalkan Bunda mau gamis yang kayak apa? Contoh Bunda mau gamis yang Sundari Jemreng ya. Yang Sundari Jemreng ini tadi yang kayaknya ya 110 tadi ya. Iya. Belum masuk WA ya? Belum. Orangnya. Oke, ini brokat. Brokatnya cantik banget Bunda ya. Brokatnya mewah, Sundari kasih harga lelang aja ini ya. Rice bentar. Ya, tukar. Silakan, harganya murah banget. Saya kasih lelang ini brokat. Brokatnya warna orange. Brokatnya warna orange. Saya kasih harga spesial hari ini berapa? Cepetan Bunda, cepetan. Bunda beruntung dapat ini. LD-nya LD 105, panjangnya 138 ya. Panjangnya 138. Dibatasin ya. Sundari minta tetep jempol manisnya layarnya Bunda. Jempol-jempol manis dari Bunda ya. Jempol manis. Sundari kena spam terus Bunda nih. Setiap saat kena spam terus. Ini lanjut, brokat. Nanti cek aja di bagian apa tadi, menit ke berapa dasarnya tadi tuh. Setahu sih ikut tadi dari 10. Iya, itu kayaknya ya. 9 ya. Ini Bunda, bukan ini yang 09 tadi. Oh, ini iya. Ini sila kalau 010 itu tadi. Betul. Ikan, ini brokat. Brokat cantik, dia busui friendly brokatnya. Saya kasih lelang 45.000 aja. LD-nya LD berapa? LD-nya LD 105, panjangnya 138. Keluhnya apa? Brokat cantik, lelang brokat cantik. Cepetan Bunda, ambil Bunda. Ini brokat semua, full brokat dia. Harga 45.000. Harga 45 aja. Keluhnya mau brokat cantik. Silakan. Mau brokat cantik 45.000 ya. Bunda Delta COD, mohon maaf Bunda Delta, kita transfer only. Brokat cantik 45.000 aja. Mau ketimbang Bunda, sebenarnya ada brokat lokal juga. Nih.
Saya punya brokat lokal, mana brokat lokalnya? Nah, Sundari ada brokat lokal di mix sama Charuti Armani sama Crinkle. Nah, ini harganya cuma 155.000 ya. Ini harganya cuma 155.000 aja. Dia model 2 in 1 ya brokatnya. Dan ini harganya 155.000 juga, bahannya kombinasi brokatnya kombinasi sama Crinkle ya. Tuh, 155.000 ya, terserah Bunda ya. Bahannya juga beda ya. Ini tuh dia bahan Swede impor, 215.000 harga lelang. Kalau ini 155 aja ya. Silakan keluarnya brokat rompi warna lavender 155 dari harga 195 nih. Kalau ini harga normalnya 3,5 kemarin ya, 350. Makanya Sundari sarankan ambil ini sekarang karena promonya gede banget diskonnya. Ya, ini tuh dia warna sage, bahannya Charuti ya, bahannya Charuti Armani, dia kombinasi brokat ya. Harganya berapa? Harganya 155.000 juga. Silakan Bunda, harga lelang ya. Buruan, kalau Bunda mau silakan komen, mau brokat sage, mau brokat lavender, itu aja Bunda, brokat sage dan lavender. Next ya, lanjut Bunda, pengiriman Jakarta Selatan. Saya punya bahan katun premium, katunnya premium, dia motif bunga, busnya friendly. Keluarnya mau katun hijau, bunga hijau aja. LD berapa? LD-nya LD 100 sampai 105, panjangnya 138, panjangnya 138. Keluarnya mau bunga hijau, mau bunga hijau ya. Sundari lelang aja harga 35.000 aja. Mau bunga hijau 35, mau bunga hijau 35.000. Oke, lanjut. Mau bunga hijau, mau polos hijau, bahan kenit rajo, polosnya hijau, bahan kenit rajo, bawahnya dia ada solder kayak gitu ya, tuh ya. Harga berapa? LD-nya 105, 110, panjangnya 138. Mau kenit hijau 35, kenit hijau 35.000 ya. 3 gamis lagi, habis itu Sundari udahan. Nanti Sundari lanjut lagi di live sesi kedua ya. Di live sesi kedua. Silakan yang mau ini kotak, kotaknya ada rempel. Bahannya spandek impor, bahannya spandek impor. Ya, untuk Bunda yang paket usaha ini harganya cuma 25.000, minimal belanja 1 juta, Bunda udah dapat 40 gamis ya. 40 gamis. LD-nya berapa? 105, 110, panjangnya 140. Mau kotak pink, bahannya spandek impor. Mau kotak pink, harga berapa? 35 aja, kotak pink 35. Oke. Lanjut lagi. Sundari lanjut lagi. Mau polos putih. Mau polos putih ya. LD berapa? LD 100 ya. Panjangnya 138. Polos putih bahan rayon 35.000 aja Sundari kasih lelak ya. Lanjut lagi ke abaya bordir warna hitam. Mau abaya hitam. LD-nya LD 95 ke 100, panjangnya 138. Keluarnya bordir hitam. Bordir hitam Sundari kasih lelang aja harga ya 45.000. Mau bordir hitam 45.000 ya. Lanjut terakhir, ini terakhir ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua jam berapa ya? Jam berapa sekarang? Jam 1. Di jam 2. Nanti Sundari lanjut sesi kedua di jam 2 ya. Kita lanjut sesi kedua, oke? Ini keluarnya Sari India. LD-nya LD 100, panjangnya 138. Yang mau keluarnya Sari India, harganya 35. Oke, kita cidukan akhir ya. Sekarang cidukan akhir boleh ya? Boleh. Sundari cek dulu yang hadir cidukan akhir sekarang ada sekitar ini ya. Sundari cek. Boleh komen yang udah share? Boleh komen-komen dulu. Boleh komen yang udah share. Sundari lihat yang terakhir yang hadir ini. Bunda Emma Maulia. Bunda Emma Maulia. Oke. Bunda Emma Maulia, nanti hubungin admin satu ya. Nanti kita cidukan lagi untuk di awal dan di akhir di sesi kedua dan juga ada selanjutnya. Nanti Sundari ciduk lagi di bagian akhir. Ini yang terakhir yang ada di sini Bunda Emma Maulia ya. Selamat Bunda Emma Maulia, nanti kirim nomor rekeningnya ke admin 1 ya, ke admin 1, kemudian Bunda kirim nomor rekeningnya langsung ya. Oke, terima kasih untuk Bunda semua yang sudah bergabung hari ini. Sundari mohon pamit diri dulu, kita lanjut sesi kedua nanti di jam 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.